normal temperature. Kelas 9 ya? SM. Oh, 12. Mbak, hari ini semuanya masuk? J. Kelas 9 dulu. Kelas 9, Bapak. 9 itu 3 ya? J. Kelas 9 menikah ABC. Kelas 7. 7 berarti kelas 1. Yang kelas 8 sudah mereka masuk. 3 hari ketiga ini pun. Sama nanti uji coba, Bapak, maksudnya. Enggak, maksudnya nantinya ada satu momen enggak mereka semua bareng-bareng masuk? Ada, Pak. Dua minggu lagi enggak, Pak? Dua minggu lagi enggak. Kan kemeruyu. Betul. Separuh, jamnya 50% dari kapasitas kelas. Tetap separuh, separuh. Jadi misalnya aku kelas 9. Nggih. Aku minggu ini masuk, minggu depan online. Nggih. Maksimal 2 hari, Bapak. 2 hari. Oh. Seminggu maksimal 2 hari. Oh, gitu. Kelas 9. Nomor absen, Bapak. Nomor 1 sampai 16. 2 hari, misalnya online. J. Terus kemudian berikutnya dibalik. Jadi enggak, belum bisa sama seperti zaman dulu yang semuanya datang. Keren, Bapak, 50% Bapak. Ya, bagus itulah. Yang penting sudah dimulai dulu. Iya. Terus ini nanti masuk sini. J, mereka di wonten Bapak, di area cuci tangan. J. Halo. Halo saya. Nah, Pak. Ini tadi ada Bapak paling. Ini diambil dulu, diambil. Itu dibuang di situ sayang di bawahnya. Ya. Bapak. Ini Pak Jamong. Namamu siapa? Tangganya. Tangganya Mbak Deva. Rumahnya di mana? Sembalang. Sembalang tuan luas. Alamatnya di mana? Jalan Rucuca Toyota. Oh, terus ini kamu memulai hari pertama, betul? Sebelumnya online? Iya. Emang enggak? Oh, enggak. Kelas berapa sih? Kelas 9. Oh, udah pernah ketemu teman-temanmu kan waktu kelas 1? Ya udah, dinikmati. Tapi protokol kesehatan ya. Sama papa boleh enggak? Boleh. Pasti? Udah pamit? Sudah. Oh ya. Ya udah, sana masuk. Makasih, Pak. Iya, yeah, sudah tidak ada perumahan, Pak. Meskipun nanti bareng pun juga perumahan. Karena jam pun diatur sekarang. Yeah. Jadi kita protokol kesehatan memang. Nanti total puncaknya itu berapa siswa ya? Total puncaknya 50. Bukan, murid kami itu 786, Bapak. Sepaling ikut. Suatu ketika akan ada sekitar 350-an. Iya, 350-an. Tapi tidak jam yang sama, Pak. Yeah. Ada selang waktu masuk ikut kan ada setengah jam selangnya. Mulainya jam 8 yang kloter pertama, Bapak. Terus setelah itu jam? Jam 8.30. Terus? Jam 9. Iya, itu ya? Iya. Terus meskipun dalam kapal besar pun tidak ada perubahan. Sampai kelas 11 sampai S. Iya, itu juga jamnya berbeda. Ya, jadi ya yang penting semuanya prokes ya.
Jadi ciptakan kelasmu, sekolahmu menjadi sekolah yang sehat supaya nanti pembelajaran tatap muka ini bisa terus bertanya. Kamu ujian apa nih? Bulan apa? Tahun ya? Tahun depan ya? Yes. Oke, sehat selalu, Pak Tenun ya. Assalamualaikum. Pak Tenun, Pak Tenun. 9B. 9B ya, Pak. Jadi dengan Pak Ngajar. Oh, bukan. Ya. Assalamualaikum. PTM hari pertama, alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Jadi Bu Yayu, Bu Kepala Sekolah SMP 12 sudah menjelaskan dulu pernah diadakan kayak uji coba ya Mbak ya. Dan hari ini bersama-sama dengan sekolah lain yang ada di Semarang, kita mengadakan pembelajaran tatap muka. Ya alhamdulillah adik-adik kita juga semangat, situasinya juga terkendali. Dengan batasan maksimal 50%, hari ini baru kelas 9 ya? Jih, baru kelas 9. Kelas 9, minggu depan kelas 7. Kelas 8-nya? Minggu depan. Minggu ketiga. Oh, minggu ketiga. Ya, jadi nantinya karena jumlah siswa di sini tadinya 750, nantinya kalau pas kumpul semuanya maksimal ada 370-an. Nantinya, tapi ini kita bertahap dari kelas 9, kelas 7, kelas 8.